Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Warung Bingkai. Kita sekarang lagi ada di tempat terasnya ruang garasi studio. Ngomong-ngomong, kita kedengeran gak ya suaranya ya? Mudah-mudahan kedengeran ya. Jadi kita lagi ada di terasnya garasi studio, baru aja nonton Takatus. Jadi buat teman-teman yang apa ya namanya yang punya space halaman ini, kalau nggak salah 2 kali 3 ini sekitar 2 kali 3 lah kira-kira bisa kita bikin taman estetik namanya, katanya gitu ya kan. Jadi ada tempat duduk warnanya putih, ada seterannya, belakangnya ada tanaman kaktus gitu tuh. Ya, tanaman kaktus tuh, kaktusnya emang menyun gitu ya, tapi dia udah ada akarnya. Tadi kita baru beli lagi kaktusnya yang belum ada akarnya, kita taruh di pot dulu karena dia harus siap dulu, harus ada akarnya dulu baru kita bisa pindahin ke media tanamannya ya gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya seputar taman ini, enggak berhubungan nih sebenarnya. Jadi enggak apa-apa lah kalau misalkan teman-teman yang mau bertanya apapun di sini boleh, nanti tulis aja di kolom komentar atau nanti kita bisa live Instagram, live apa namanya YouTube, supaya kita bisa saling berbagi dan sharing tentunya sesama teman-teman dunia kreatif, percetakan, printing, mesin, bingkai, fotografer, studio foto mungkin juga ya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, kita bisa sukses berjamaah. Ini kita nggak panjang-panjang videonya karena kita ngetes audio dulu, mudah-mudahan audionya jelas ya, karena kita sengaja di pinggir jalan dan tidak ada mobil dan tidak pakai audio ya. Nanti kalau misalkan memang spot ini menjadi spot favorit buat kita bikin konten, mudah-mudahan kita setiap sore bisa bikin konten di sini seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kalau suaranya jelas atau tidak, nanti teman-teman bisa komen ya, karena ini ada mobil lewat, ada angin, ada yang lagi main, ada yang suara-suara ini pastinya suara-suara angin banyak banget. Kalau misalkan memang suaranya tidak jelas, nanti bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kita bisa pakai mic atau pakai apa, nanti kita compare gitu ya. Oke sih. Oke, segitu aja. Ini baru tes spot dan ini juga sambil tes audionya, dan ini pakai HP aja, belum pakai kamera. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin konten yang profesional menggunakan yang pokoknya yang profesional lah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.